siapa? Edi ya? Edi Cahyono. Edi Cahyono ya. Bang Edi Cahyono, mahasiswa Unpam. Universitas Pamulang ya. Jurusan, Bang? Teknik Elektro. Teknik Elektro. Bang, ini bisa dijelasin, Bang, mobil buatan Abang sendiri yang bisa dikendalikan smartphone ya, Bang ya. Itu bisa dijelasin awal mulanya gimana sih, Bang? Awal mulanya itu saya dapat ide dari dosen pembimbing itu suruh membuat sistem kendali kendaraan. Terus lalu teman saya itu disuruh buat mobil mini. Mobil mini. Prototype listrik. Tapi kita berdua sharing, akhirnya bikin buat mobil listrik beneran. Dengan keistimewaannya itu pakai solar cell buat isi baterai sama sistem kendali lewat handphone. Oh iya, jadi ini buat ini ya, tugas skripsi ya, Bang? Tugas skripsi. Oke. Jadi malah justru bikin langsung bikin mobilnya ya, Bang? Iya, langsung bikin mobilnya. Berapa lama, Bang, itu prosesnya, Bang? Perkiraan 3 bulan bikin. 3 bulan? Iya, dari nol sampai seperti ini. Bisa dijelasin, Bang, apa aja itu, Bang, yang dari mobil ini, Bang? Mobilnya ini pakai motor BLDC, lalu pengisiannya melalui solar cell dari tenaga matahari, sama pakai sistem kendali smartphone, bisa GPS, bisa alarm, bisa lampu hazard. Untuk sistem keamanan juga sama ya, Bang? Sama kayak seperti mobil. Mobil konvensional sama. Oke. Nah, untuk ini bahan bakarnya ini dari aki yang dicas oleh matahari gitu atau gimana? Ya, dari sistem pengecasan atau isi listrik dari aki itu kita ambil dari matahari pakai alatnya namanya solar cell. Oke. Tapi alternatif bila cuaca tidak mendukung kita pakai PLN. Cas PLN. Bang, udah pernah diuji coba berapa jarak, Bang? Berapa kilo, Bang? Perkiraan uji coba untuk jalan itu sekitar 2 kilo.